Perbaikan gizi saja tidak akan menjamin angka stunting mampu ditekan atau dihilangkan. Upaya masif dan kerja keras lintas pemangku kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga angka kejadian stunting di Aceh bisa ditekan. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Aceh Irwan Yusuf saat menerima kunjungan Kepala UNICEF Perwakilan Aceh Andi Yogatama di ruang kerja Gubernur Aceh Rabu 6 Juni 2018. Untuk diketahui bersama, stunting disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Kondisi ini berakibat pada masalah gizi kronis karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi sang anak. Hal ini menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kejadian stunting sudah terjadi sejak janin masih dalam kandungan dan baru terlihat secara fisik saat anak memasuki usia 2 tahun. Selama ini UNICEF sudah menjalankan program di 4 kabupaten kota di Aceh, yaitu Sabang, Aceh Jaya, Singkil, dan Simelu. Andi menambahkan, UNICEF juga akan mendukung langkah pengembangan dan pelaksanaan program perlindungan sosial daerah dengan pendekatan Universal Unconditional Cash Transfer yang menyasar keluarga dengan anak kelompok tertentu. Irwandi menambahkan, pemerintah harus segera membuat proyek percontohan. Langkah-langkah teknis harus segera dilakukan bersamaan dengan pola antisipasi. PKK juga harus dilibatkan karena membangun generasi sehat adalah sebuah investasi jangka panjang dalam rangka mewujudkan Aceh hebat di masa mendatang. Dampak jangka pendek stunting adalah terhambatnya perkembangan anak-anak, menurunnya fungsi kekebalan tubuh, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan sistem pembakaran. Maka untuk mempersiapkan generasi Aceh yang unggul di masa mendatang, langkah-langkah sosialisasi harus segera dilakukan. Harus ada upaya masif untuk menekan angka stunting di Aceh. Semua pihak harus mendukung dan bekerja sama.